Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman-teman dimanapun berada. Sebenarnya dulu saya pernah upload tentang review Supra 125 yang tromol dirubah ke double disc ya. Dan ini ada lagi Supra sama ya, Supra kayak dulu yang masih tromol. Dan kebetulan ini punya subscriber ya. Ini kata dia sudah tanya ke bengkel-bengkel sana, katanya nggak ada yang bisa ya. Menurut saya sih bukan nggak ada yang bisa ya. Mungkin nggak mau atau mungkin lama pengerjaan ya. Makanya bilangnya nggak bisa ya. Kalau menurut saya sih semua orang juga bisa lah. Yang penting sabar dan juga teliti gitu ya. Dan ini ganti cakram ya, cakram belakang. Tapi peleknya pakai pelek punya Satria F. Ya, itu tromolnya tuh yang aslinya. Ya. Ini pakai punya pelek Satria F. Piringannya juga punya Satria F ya otomatis, tapi bracket sama kepala babinya punya Supra 125. Nah, ini lebih menantang lagi nih daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan standar dar ya. Sama persis seperti pabrikannya. Tapi ini pakai pelek belakang Satria F. Dan ini sudah mencapai kurang lebih 70% ya. Tinggal nanti kita rapikan ini ya. Terus per pedal rem. Ini belum dikasih per. Sama bodi-bodi pasangin semuanya ini. Nanti kalau sudah selesai saya review, kemudian test drive ya. Ini ya. Oke. Ini saya anggap sudah selesai, tinggal pasang bodinya aja. Bodi ini belakang. Dan sekarang saatnya akan saya review ya. Mulai dari depan ya, depan. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini motor Supra 125 ya. Yang masih tromol. Dan sekarang sudah dirubah menjadi cakram. Ya. Cakram belakang. Namun peleknya menggunakan pelek Satria F. Ya. Berikut dengan piringan. Oke, langsung saja ya. Ini untuk knalpot ya. Knalpot masih menggunakan bawaan Supra 125 tromol ya. Jadi diakalin ya. Soalnya untuk Supra double disc kan dia agak naik ya. Jadi nyangkutnya ke sini. Ini nggak bisa ya, karena dia maksudnya rendah, makanya dikasih sambungan. Kemudian bagian sininya ini dipotong, karena nanti akan mentok ke sini nih. Jadi dia pakai baut di leher sama di belakang aja ya, yang di tengah itu kosong. Nggak masalah ya, yang penting kencang. Kemudian minyak rem taruh di atas ya, di sini saya kasih bracket. Kasih baut. Lalu untuk untuk ini pedal rem bawaan Supra double disc ya, bawaan Supra double disc. Kemudian post step kanan kiri juga double disc. Ini saya belikan baru ya, soalnya yang punya motor belum ada tadinya, jadi saya yang baru ini nih. Post step, dudukan post step kanan kiri. Oke, lanjut bagian ke selang ya. Selang ini saya bikin seperti bawaan double disc ya di sini. Dan ini arm bawaan ya, bawaan Supra 125 tromol. Arm bawaan, cuman saya kasih dudukan tahanan ya, tahanan bracket ini nih. Nanti saya kasih lihat ukurannya berapa ya.
Kemudian untuk ini nih. Nah, nanti saya kasih lihat lagi. Tuh, jadi bos-bosan aslinya itu ditambahin 3 ring ditumpuk, kemudian saya las. Karena kalau nggak ditambah ring, dia nanti jatuhnya nggak center ya. Jadi nempang ke sini kalau misalkan nggak ditambah ring. Antara ban sama selapur nggak center. Makanya ditambahin ring. Kemudian yang sebelah kanan ya, bos-bosan sebelah kanan. Ini yang di sini. Yang saya tunjuk ini. Ini ukurannya seperti ini. Nah, dan gear baru ya, gear set baru, kemudian apa lagi ya? Udah sih, paling itu aja ya. Oh iya, yang ini nih, di bagian sini dipotong juga ya. Nah, sini nih. Nah, ini. Karena kalau enggak nanti dia mentok ke pedal rem. Ya. Oke, paling tinggal kita tes strap ya. Kita tes. Ini lancar ya, rodanya lancar ya. Tapi tetap pakem. Ya. Nah, saya kasih lihat. Oke. Rem nyala enggak? Rem kaki. Nyala ya. Saya injak nih. Nyala ya. Oke. Ya oke, sip, mantap ya, pakem banget udah. Jadi apalagi ini pakai barang-barang yang ori ya, saya anggap bagus banget ini kalau ori. Kalau yang KW itu biasanya di sini yang jeblos nih. Kalau ini kan gak nih, persis kayak pabrikan tuh. Cetek tapi rodanya lancar ya. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang mau rombak bisa buat referensi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.